lompat. Nah, lompat lu lompat. Iya. Oke, Jil. Oke. Minyak tumpah minyak apa kena takut nak bensin tu. Syudharalun, Aceh Tamiang memiliki banyak pesona dari budaya sampai potensi wisata. Salah satu potensi wisata di Aceh Tamiang yakni air terjun Bampo yang berlokasi di Desa Pantai Cempe, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Kami menggunakan motor trail untuk menuju lokasi tersembunyi dan belum banyak diketahui ini pada Minggu 3 Juli 2022. Akses jalan yang sulit serta ekstrim menjadi alasan beberapa warga enggan menyaksikan air bak keluar dari batu di objek wisata ini. Jarak berkisar 30 km dari pusat pemerintahan Aceh Tamiang atau membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam untuk sampai menikmati pesona alam di sini. Laporan Syudharalun Asrizal H. Asnawi, jalan menuju lokasi objek wisata sudah hancur. Ada pula jembatan hilang setelah dibangun secara swadaya masyarakat. Syudharalun, kita sekarang sudah berada di air terjun Bampo yang terletak di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Alamnya masih asli, masih sangat luar biasa. Lihat, airnya dingin, masih ada yang nyari-nyari ikan di bawah. Nah, Liknuar masih nyari ikan, sangat luar biasa. Jangan lupa main-main ke Aceh Tamiang, nikmati wisata alam kami, luar biasa. Sebelumnya, objek wisata ini ramai dikunjungi masyarakat. Namun, seiring waktu, tidak banyak lagi wisatawan berkunjung ke air terjun Bampo karena sulitnya akses. Sehingga pengunjung ke lokasi air terjun Bampo berkurang. Perjalanan melelahkan, namun sampai di lokasi, semua lelah terbayar dengan keindahan alam di air terjun Bampo. Dari Aceh Tamiang, Syudharalun Asrizal H. Asnawi melaporkan untuk Serambi MTV. Bami lompat! Lompat video nih, lompat! Nah, lompat!